Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara melubangi cartridge dengan menggunakan bor. Oke, sebelumnya ini sudah dilubangi ya, dan ini masih belum. Nah, seperti ini. Dan untuk diketahui bahwa cartridge ini adalah punyanya HP DeskJet 1112. Dan untuk HP printernya sebenarnya sangat murah sekali, kisaran 400-500 ribu. Cuman untuk cartridge-nya yang mahal. Dan untuk printer ini itu tidak didesain untuk cartridge-nya untuk diisi. Ya, tapi kalau udah habis tintanya dia dibuang kayak gitu. Nah, setahu saya HP memang itu tidak menjual tintanya, karena memang peruntukannya beda ya. Kalau untuk ini habis langsung dibuang dan diganti dengan yang baru. Nah, untuk cartridge-nya itu harganya mahal. Satu cartridge harganya 175.000. Nah, daripada dibuang, mending kita isi ulang aja ya, dengan menggunakan tinta isi ulang, dan kita pakainya tinta data print yang pasti di sini peruntukannya memang untuk printer HP. Dan sebelumnya sudah kita coba, hasilnya bagus sekali. Ini bisa dilihat. Ini dua-duanya memakai tinta data print. Oke. Ini juga nih. Nah, untuk yang warna itu terang sekali, yang kuning ini ya, bisa dilihat nih, bagus sekali. Mantap. Lihat ya. Oh, kuningnya cerah gitu. Dan tajam. Oke, langsung saja. Kita siapkan dulu bornya. Sebelumnya saya ganti mata bornya dulu. Di sini ada pilihan mata bor. Satunya sebesar ini. Ini mungkin diameternya sekitar 2 lebar jarum jam. Terus yang satunya saya punya yang diameternya hampir sama dengan jarum jahit ya. Maaf, tadi saya bilang jarum jam, yang benar jarum jahit. Nah, kayak gini ya. Kita siapkan tisu juga ya, biar enggak kena tinta seperti ini. Dan alangkah baiknya kalau pakai sarung tangan. Oke, kita pasang saja ininya. Jarumnya. Kok jarum sih? Mata bornya. Lalu kita colokkan ke listrik. Dan kita nyalakan. Oke, udah nyala. Oke, nampaknya ini putarannya masih belum di pusat istilahnya ya, karena putarannya kayak gini nih. Coba lihat nih. Tuh kan, ujungnya itu putarannya gini. Tapi bukan gini, bukan mutar di tempat. Itu menandakan kalau ininya kurang presisi, ya. Penempatan ininya kurang presisi. Oke, udah lumayan. Tinggal kita kunci saja. Sip. Oke, lalu kita bor. Di sini ada ini ya, gambar hitam. Ini sebenarnya gambar hitam ini bukan tempat untuk melubangi ya. Tapi ini menandakan kalau tinta ini hitam warnanya. Tapi kebetulan untuk melubangi ini kita pakai yang tanda hitam ini. Mau di bawahnya mau di pinggirnya enggak masalah sebenarnya, cuman untuk menandai saja kalau lubangnya ada di sini, jadi kita bor yang ada di situ. Oke, kalau bisa jangan gini posisinya, karena nanti ininya apa ini headnya itu kena ini ya. Kalau kita dorong dengan menggunakan bor itu bisa merusak permukaan head ini, jadi bisa kita
bor dari sini saja. Ya, yang penting ini nggak nyentuh permukaan apapun dan harus hati-hati ya. Coba. Oke. Oh, sekali bor dia langsung tembus. Oke, isinya seperti ini. Ini adalah sejenis kapas gitu. Fungsinya untuk menyerap tinta ya. Oke, mantap. Lalu selanjutnya kita isi dengan tinta. Ini dia tintanya. Oke, dia udah masuk. Sip, bisa masuk. Nah, sangat mudah sekali. Ngisinya jangan terlalu banyak ya, sedikit saja, mungkin setengahnya ini. Bisa dilihat. Karena kalau banyak, kalau terlalu banyak dia bisa meluber dan nanti akan mengotori cartridge-nya. Hal yang perlu diketahui, pin ini jangan sampai kena debu atau kena tinta karena ini merupakan konektor kabel di printer kayak gitu. Oke, kita isi saja. Nampaknya saya masih merasa kesusahan karena memang posisi karetnya ini tadi lepas ke sini ya. Pas kita nyedot tinta dari printer lain, dari cartridge lain. Coba kita inikan dulu. Kita perbaiki dulu. Oke, sebentar, ini netes-netes. Nah. Inilah perlunya tisu. Nah, kayak gini, tapi enggak apa-apa, ini kita lepas. Karena memang posisinya miring seperti itu. Nah, ya, seperti ini ya. Terus kita luruskan. Oke, ini karetnya nih kurang simetris, lihat nih. Kita oke, kita dorong saja sampai simetris. Oke. Lalu kita masukkan lagi. Oke, pelan-pelan ya. Ini posisi tangan kita seperti ini nih, jari kita seperti ini ya. Oke, pelan-pelan. Oke, ini nampaknya lubangnya kurang besar sehingga ketika kita menyuntikkan tinta itu udara yang di dalam itu harusnya juga keluar kayak gitu. Dan ini karena lubangnya terlalu kecil jadi dia susah untuk dimasukkan. Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Agak keras juga nih. Nggak apa-apa. Oh, masih bisa nih. Oke, akan meluber dianya. Ini nampaknya lubangnya kurang besar ya, jadi kita bor lagi. Oke, mantap. Kita isi pelan-pelan saja. Oke, satu tahap, dua tahap, tiga tahap, empat, dan 5. Coba ini yang terakhir. Akan meluber, berarti dia banyak. Kita sedot kalau memang kebanyakan. Karena ini cartridge-nya kalau terlalu banyak
tinta dia akan meluber, bukan dari sini, tapi dari bawah. Itu kan netes dari bawah tuh. Coba kita sedot ya. Oke. Ini tidak bisa kita sedot karena dia udah hampir maksimal ke atasnya, jadi perlu kita keluarkan dulu. Seperti ini ya, kita dorong seperti ini biar anginnya habis. Oke. Khusus kalian. Oke guys, kita sedot sekarang. Nyedot itu lebih susah daripada nyuntik. Karena ketika dia disedot kayak gini, dia itu bisa kembali, lihat ya, tuh kan bisa kembali. Kenapa susah? Karena tinta di dalamnya itu menyerap ke kapas, sejenis kapas itu atau sejenis spons. Berbeda kalau kita menyedot sesuatu benda cair tanpa ada hambatan seperti kapas. Oke. Coba kita sedot lagi. Oke. Di sini ada tinta tadi yang kesedot kelihatan. Itu menandakan memang bahwa tintanya memang benar-benar kesedot. Coba lihat ya, lihat nih. Oke, itu dia. Kesedot cuman sedikit banget gitu loh. Enggak bisa langsung banyak. Oke. Cara mengetahui apakah cartridge ini terlalu banyak printer ada terlalu banyak tinta adalah kita bisa memeriksa bagian bawah dari cartridge ini apakah dia meluber ke tisu atau tidak. Kalau tidak meluber berarti dia udah oke. Nah, ini sepertinya udah oke nih karena sedikit ya. Tapi kalau melubernya banyak itu menandakan cartridge-nya terlalu banyak tinta. Ini sepertinya oke. Dan untuk mengetahui oke tidaknya cartridge ini, kita perlu mencoba di printer. Oke, mari kita coba di printer. Oke, ini kita ganti cartridge-nya dengan cartridge yang tadi kita isi. Kita buka komputer dulu. Oke, kita sedang membuka komputer. Kita sedang menuju ke softwarenya untuk mengetes hasil printer. Bismillah, bisa. Oke, ini masih ada ini ya, ada kendala di ini ya. Mungkin perlu di clean dulu nih atau perlu beberapa kali ngeprint agar dia bisa otomatis nge-clean cartridge-nya. Kalau kita lihat tadi ujung dari cartridge-nya itu, head cartridge-nya itu dia memang tidak keluar tinta ini secara oke, secara merata ya. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi tadi kita coba untuk cartridge yang itu berhasil dengan cara yang sama. Kita coba lagi ya.
Oke, kalau untuk ini kayak gini ya hasilnya, lihat. Nah, dia sempurna dia. Ini nih. Tapi kalau untuk cartridge yang rusak ini, yang baru kita isi, hasilnya seperti ini. Nah, dia nggak keluar ya. Atau keluar tapi dia cuman bentuknya satu titik gitu. Oke, nggak bisa ya. Mantap. Jadi itu ya caranya ya untuk melubangi, dan tips bagaimana cartridge-nya, tips mengetahui bagaimana cartridge itu masih bagus atau tidak. Mantap. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.